Halo guys, selamat berjumpa dalam channel kesayangan kita. Salam kenal dari saya. Nah, di video kali ini kita akan sharing ke kalian beberapa aplikasi yang mungkin kita butuhkan untuk YouTuber pemula, khususnya bagi kalian yang bermodalkan HP Android untuk nge-YouTube. Sekedar informasi, saya juga sampai saat ini masih pakai HP untuk nge-YouTube-nya, hanya bermodalkan HP Android aja. Jadi ya jangan ragu-ragu deh untuk memulai nge-YouTube hanya bermodalkan HP aja. Kalian bisa memulainya dari situ. Ya, mungkin aja nanti juga ada kita tingkatkan lagi deh, ya kan? Kalau sikon memungkinkan gitu. Beberapa aplikasi yang akan saya bahas kali ini sangat dibutuhkan sekali untuk YouTuber khusus. Kita yang memang memakai menggunakan HP Android lah sebagai alat utama kita untuk membuat video. Oke. Selanjutnya, aplikasi yang pertama kita butuhkan adalah aplikasi editing video. Nah, apa tuh? Ya, aplikasinya ya. Ya, betul. Aplikasi yang biasa saya gunakan adalah aplikasi KineMaster. Bisa di-download tuh di Play Store juga. Ya, bahwa sesungguhnya aplikasi ini aplikasi berbayar dan kalian dapat berlangganan guna mengakses fitur-fitur premium di aplikasi KineMaster ini. Ya, kalian menggunakan aplikasi original untuk... Nah, jika kalian menggunakan aplikasi original untuk menghargai developer aplikasi ini, kalian bisa cara berlangganan. Nah, jadi aplikasi editing YouTube dibutuhkan itu ialah KineMaster. Nah, doi, seperti ini nih di samping saya. Nah, kelihatan dah? Ada? Nah, itu seperti itu gambarnya. Jadi KineMaster. Oke. Kita masuk ke aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi yang paling kita butuhkan dalam YouTube ialah itu aplikasi yang kedua adalah PixLab. Nah, PixLab kita butuh juga. Di mana aplikasi PixLab ini bisa kita gunakan untuk editing video kita untuk di konten kita nantinya di channel kita, ya nantinya sudah diupload. Jadi aplikasi PixLab ini digunakan untuk editing template di channel kita. Kalau aplikasi ini 100% ya pasti gratis. Biasanya kan kalau gratis ada yang lewat iklan ya. Seperti itu loh. Ada iklannya gitu loh. Di internet biasa kalau iklan gitu. Lalu selanjutnya kelihatan tuh nih aplikasi PixLab-nya seperti ini nih di samping saya juga. Lihat, ada tuh? Nah, seperti itu. Warnanya biru, hurufnya P kayak petir jaga P. Ya. Terus aplikasi yang ketiga nih selanjutnya ya. Aplikasi ini sangat direkomendasikan. Oke, lalu selanjutnya aplikasi yang ketiga ini sangat direkomendasikan sekali buat kalian YouTuber pemula. Kalian wajib gunakan aplikasi ini nantinya, yaitu aplikasi TagQ. Jadi TagQ ini aplikasi yang bisa menganalisa keyword atau tag sesuai isi konten kita yang memang banyak dicari para pengguna YouTube. Jadi nantinya video konten kita itu berpotensi besar untuk muncul di pencarian Google utama ketika pengguna YouTube yang ketik tag yang sudah kita buat gitu. Jadi dia muncul namanya. Nah, tag yang ini yang dihasilkan oleh tag yang dihasil oleh aplikasi ini adalah memang keyword
tak yang sudah yang potensi tak memang sudah banyak dicari oleh pengguna YouTube. Jadi sangat berguna sekali aplikasi tak ini karena merekomendasikan tak menghasilkan keyword berpotensi mendatangkan viewers buat konten video kalian. Jadi kesimpulannya kalian tuh wajib menggunakan aplikasi ini, aplikasi tak. Kelihatan tuh aplikasi taknya nih, warnanya merah. Pager you. Itu tulisannya. Ya, kelihatan ya? Oke, kalau kelihatan. Oke, segitu aja dulu untuk sementara nih. Nanti kita buat konten baru lagi, oke. Sekarang kita mau buat videoin, kita upload ya. Oke. Sip. Hey, sorry, ambil lupa. Nih, kita ulang ya. Untuk aplikasinya semuanya. Pertama, aplikasi KineMaster. Nah, jangan lupa berlangganan KineMaster. Hargai developer daripada aplikasi ini, oke? Sip, kita yakin percaya. Kedua, aplikasi PixLab. Nah, aplikasi PixLab ini buat bikin template dari video yang sudah kita upload. Ketiga, aplikasi TagYou. Ya, untuk mencari keyword yang pas tepat biar orang mencari muncul di Google utama video kita. Nah, oke, okay? Khususnya untuk YouTuber pemula. Nah, sukses selalu YouTuber pemula. Ya, kita lihat hasil ke depannya. Semoga good luck. Oke, okay, itu doa. Oke. Okay. Kita mau upload dulu video ini ya. Nah, oke. Ketik judul. Iya, mantap deh. Sama-sama menggapai mimpi harus terlaksana. Hehehe. Save deskripsinya, judul sudah, tinggal uploadnya nih, upload video, jadi deh, oke. Hai guys, barusan kita selesai upload deh, ya kan? Semoga ada sukses. Kita lihat hasilnya, ya enggak? Nah, semuanya itu yang kita kasih itu tiga aplikasi ke rekan-rekan YouTuber pemula lah, YouTuber, ya enggak? Kita saling bagi, namanya saling berbagi kok. Nah, seperti itu lebih bagus. Kurangi persaingan, berbanyak kolaborasi, ya enggak? Hehehe, ya enggak? Sip. Eh, enak ganti baju dulu nih ya. Gerah ini. Harus ganti pakaian. Woi, Amanda semuanya nanti datang ini. Dia janji hari ini datang. Nah, kita tunggu ya. Dia kata mau belajar. Tertarik deh sekali minat. Iya dah. Oke, kita tunggu. Kita ganti baju dulu. Kok serius sekali? Apa kau kerjakan itu? Rame sekali itu. Bagus ya. Epopedia. Oh, kau ikut YouTube ya? YouTuber kau calon nih. Mantap kali. Ih, mantap kau ikut. Bagaimana cara daftar petir? Coba ajar aku dong. Aku juga suka ini. Bagaimana petir? Coba. Iya, nih Amanda. Tadi saya habis upload video animasi yang sudah saya buat tadi. Ya upload ke ini apa Epopedia. Mantap animasinya ya. Bagus, kita coba. Apa tahu subscribe-nya banyak, viewer-nya banyak, biar cepat monetisasi. Lumayan loh, anggotanya juga sudah banyak, sudah hampir mencapai ribuan. Nah, coba kalau 1000 orang
kita baru masuk langsung upload dapat 1000 monetisasi ay langsung Google AdSense. Ora mantap eh. Bagus sekali sih. Aman dah ikut kamu masuk daftar eh. Nanti kita ajarin. Iya. Kalau mau petir sini aja. Epopedia daftar itu. Tadi sukses sih kita upload. Iya. Bagus banget. Animasinya keren nih. Yo. Mantap.